Setelah menikah dengan aktor Iko Uwais, Audi mulai membatasi aktivitasnya di industri hiburan Indonesia. Lama tak terdengar kabarnya, Audi item mendadak jadi sorotan pada Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021. Istri Iko Uwais tersebut mendadak memamerkan penampilan terkininya. Tampak Audi mengenakan kaos dan celana ketat berwarna hitam. Ia terlihat semakin percaya diri saat berpose di taman, dengan memegang tas kulit warna merah. "Healthy, happy, alhamdulillah," kata Audi item. Ada yang berbeda dari penampilan Audi item pada foto tersebut. Istri Iko Uwais tampak lebih langsing. Audi pun menjelaskan soal penampilannya kala itu melalui tagar yang ditulisnya pada caption feed Instagram. Ia mengaku sudah turun berat badan sebanyak 8 kg. Pemilik nama lengkap Paula Alodia item tersebut menuliskan kata thankful dan 8 kg liter. Unggahan Audi item pun menuai komentar dari berbagai kalangan, termasuk dari artis Nafa Urbah. Diketahui, sebelumnya Audi item pernah dinyinyiri soal bentuk tubuhnya, hingga akhirnya Iko Uwais merasa tak bisa lagi menahan emosi dan angkat bicara. Dilansir Kompas.com, Iko Uwais menegaskan bahwa sampai mati ia akan selalu pasang badan membela istrinya, Audi item, dari berbagai hinaan. Iko mengatakan ini karena Audi sebelumnya dihina gendut oleh warganet.